Kira-kira gimana kamu? Saya Afrida Ernangato atau biasa orang memanggil saya Ida. Saya kepala suku Isam atau Pagu, diangkat menjadi kepala suku tahun 2012, 16, tepatnya 16 Januari 2012. Lalu baru dilantik 23 Mei 2013. Saya menjadi kepala suku, sebenarnya itu tidak lazim di dalam budaya orang Isam atau orang Pagu, karena orang Isam atau orang Pagu itu juga menganut budaya patriark. Orang Pagu ini mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang berakibat fatal terhadap eksistensinya, itu mulai dari perang dunia. Di belakang kita ini kan ada kapal peninggalan perang. Jadi harus pindah-pindah kemana-mana gitu kan. Dan itu mental-mental terjajah itu terbawa sampai sekarang. Hal lain lagi, setelah Indonesia merdeka, orang Pagu juga dijajah oleh bangsa sendiri itu tahun 1965. Orang Pagu dipaksa harus menganut agama tertentu, karena kalau tidak dianggap PKI. Nah, jadi di situ mulai ditinggalkan kebudayaan yang biasanya agama leluhurnya dan sebagainya, itu ditinggal. Karena kalau tidak dianggap PKI gitu kan. Itu tahun 65. Nah, setelah itu tahun 74. Nah, kita hari ini duduk di Kampung Tua Maleput. Ini Maleput. Nah, sekarang ini di sini PLN. Dan di ujung sana tadi itu ada makam orang Maleput atau yang sekarang dikenal dengan orang Sosol. Dan di ujung di utara sana juga itu makam. Jadi dampaknya terhadap orang Pagu ketika dipindahkan ke tempat yang baru, ke Kali Sosol sana, akhirnya generasi sekarang itu tidak mengenal cikal bakal Kampung Pagu di Maleput ini. Dan bukan cuma di Maleput yang mengalami hal ini dipindah oleh pemerintah, tapi juga ada desa Bali Sosang. Bali Sosang itu tadinya di ujung pelabuhan PT NHM, dipindah sekarang ke orang sebut Toma Baru. Terus Gayok di hulu sungai sana dipindah sekarang ke dekat Muara. Dan hal itu berpengaruh terhadap eksistensi orang budaya Pagu, tercerabut dari akarnya gitu. Dipindah karena kepentingan pembangunan, transmigrasi misalnya, transmigrasi nasional, transmigrasi lokal itu. Dan tentu itu kesalahan pemerintah tanpa berpikir ini akan berakibat terhadap suku bangsa tertentu yang dipindah ini gitu. Nah, itu terus tahun itu kejadiannya tahun 70-an, 74-75. Terus yang paling menyedihkan itu konflik sosial. Ya, konflik horizontal itu bencana sosial tahun 99. Nah, tahun 99 itu bukan karena konflik antara Islam dan Kristen loh, jangan salah. Nah, tapi kembali orang Pagu difitnah kan, dibilang berperan dengan orang Islam, dan tidak. Itu adalah konflik sosial karena kepentingan para elit diadu dengan maaf kalau saya sebut, dengan suku Makian. Jadi orang Makian dan orang Pagu pernah berkonflik, tapi bukan karena orang Islam dan orang Kristen, bukan gitu, karena orang Pagu juga ada yang Muslim gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh terhadap bagaimana budaya Pagu tetap eksis, karena situs-situs dirusak misalnya waktu konflik. Jadi misalnya rumah adat, sebelum konflik itu ada, sekarang nggak ada lagi. Terhadap benda-benda
misalnya itu adalah artefak atau apa begitu ya, tinggalan-tinggalan budaya misalnya, properti budaya Tifagong, seni itu, properti seni dan sebagainya. Siapa mau pergi lari bawa-bawa itu barang? Nah, sementara orang harus menyelamatkan jiwa. Nah itu akhirnya berpengaruh. Generasi sekarang tidak mengenal lagi alat-alat tradisional, baik alat kesenian maupun alat-alat pencarian hidup yang tradisional itu. Siapa mau pergi lari bawa-bawa benda-benda itu kan? Nah itu sih mungkin jadi itu kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan ya. Itu. Nah yang lain kejadian alam adalah tahun 94 itu gempa bumi. Nah kalau itu ya kita nggak bisa, ini itu di luar ininya manusia gitu. Tapi intervensi manusia ya itu tadi, perang dunia, terus tahun 1965, terus yang kerusuhan tahun 99. Bahasa dan budaya Pagu itu pasif dan hampir punah. Menurut penelitian ilmiah oleh LIPI, suku Pagu terancam punah bahasa dan budayanya. Dan sebelum LIPI datang, memang saya sudah mulai bergerak, walaupun itu belum terorganisir dengan baik. Tapi saya, apa yang saya rasa, apa yang saya alami itu, saya sudah mulai mengajak orang-orang, mari kita menggunakan bahasa dan budaya kita. Mari kita kalau pesta tuh jangan cuma pakai tep, dangdut dan segala macam. Tapi mari kita mengangkat tradisi kita seperti tarian tide-tide, cakalele itu. Dan kemudian LIPI datang dan saya membantu mereka untuk mendampingi turun ke lapangan, ke kampung-kampung, menemui informan, tetua-tetua dari masyarakat Pagu di 13 kampung. Dan bahkan kami pergi ke beberapa tempat yang sebagai cikal bakal kampung Pagu dulunya, contohnya di Gayok Tua dan di itu Gayok Tua lebih ke pedalaman, lebih di hulu sungai, dan di selatan di daerah Akelamo atau orang lebih kenal sekarang tuh di Gunung Potong dan Kampung Tua Akesahu juga di sini yang sekarang kita berdiri hari ini di kita di Kampung Tua Maleput. Jadi Kecamatan Maleput itu dasarnya dari kampung Maleput. Maleput yang karena kemudian dipindah paksa oleh pemerintah ke Sosol gitu. Nah, dari situ karena tercerabutnya budaya suku Pagu, saya tentu sebagai orang yang sudah pernah keluar daerah, sekolah di luar dan melihat budaya orang hidup, dan saya mengerti bahwa dampak dari punahnya sebuah bahasa dan budaya itu berakibat fatal kepada krisis identitas, kemudian terhadap berpengaruh terhadap bagaimana hak-hak masyarakat adat. Nah, kegelisahan-kegelisahan itu saya mulai apa yang bisa saya lakukan itu saya lakukan gitu. Dan saya mengorganisir perempuan-perempuan untuk membuat anyaman. Dan itu sempat dibina oleh Unhair tapi kemudian tidak lanjut. Dan kegiatan itu pernah diresmikan waktu itu oleh Bupati Hein yang Bupati pertama Halmahera Utara. Waktu itu beliau baru jadi Bupati kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi dari situ saya terus kemudian berkenalan dengan organisasi Aman. Sama-sama dengan Aman kita mulai merekonstruksi sejarah asal usul, kemudian dapat bantuan pemetaan wilayah adat Aman lewat Samdana Institute, dan kemudian pemetaan wilayah, dan kita mulai konsolidasi kampung ke kampung. Nah, dari situ orang tua-tua mengambil sebuah kesimpulan bahwa saya perempuan tapi saya istimewa di mata mereka, dedikasi. Mungkin bagi orang lain, bahkan saya sendiri pun merasa belum ada yang saya buat. Tetapi itu pertimbangan orang tua-tua bahwa yang selama ini mengurus Pagu yang dalam keadaan terpuruk, tanda kutip terpuruk secara budaya itu, orang yang konsen mengurus hal ini adalah saya, sehingga mereka memutuskan untuk membuat sebuah musyawarah dan mengangkat saya jadi kepala suku karena secara silsilah garis keturunan saya juga ada di dalam garis keturunan itu, karena terakhir yang memimpin Pagu itu adalah paman kandung dari papa saya, saudara laki-lakinya nenek saya gitu, nenek kandung. Jadi memang saya berasal dari garis keturunan perempuan yang berdarah kepala suku Pagu gitu, atau
Iya, pemimpin di Pagu ini, di Isam ini. Nah, dari situ kemudian sebenarnya saya tidak mau jadi kepala suku karena mitos-mitos yang ada di masyarakat adat bahwa kalau kepala suku itu tidak pada tempat, bukan the right man on the right place, itu bisa menyebabkan orang itu hanya paling ini 1 tahun paling lama, kalau tidak meninggal mengalami penyakit atau mengalami sebuah malapetaka misalnya stroke kayak gitu. Jadi hal-hal itu juga ya saya tidak terlalu percaya mitos, tapi cukup membuat saya merinding gitu. Dan saya juga merasa bahwa saya anak-anak, saya tidak tahu apa-apa, tapi orang tua itu bilang bahwa kamu punya kepedulian, kamu orang yang selama ini cukup tahan uji untuk terus dan terus mengurus kita, budaya kita. Jadi kalau soal kamu tidak tahu apa-apa, itu nanti kami yang bimbing. Dan mereka benar-benar membimbing bagaimana adat, tata krama, bagaimana sistem nilai-nilai di Pagu itu pelan-pelan saya juga belajar. Asal-usul orang Pagu saya juga pelan-pelan belajar. Dan kearifan-kearifan yang memang layak untuk dipertahankan di zaman ini itu, saya juga belajar hal itu gitu. Dan bersyukur saya bertemu teman-teman kan, teman-teman peneliti, baik juga teman-teman LSM, juga teman-teman ormas yang lain kayak Aman, Samdana, Kak Ade sendiri juga saya bertemu. Saya bersyukur karena saya mendapat pengalaman baru, pengetahuan yang baru, dan saya pun semakin bersemangat bahwa orang luar saja begitu peduli dengan identitas kita, dengan kearifan kita, tidak mau kita itu hilang. Apalagi saya, masa saya membiarkan hal itu gitu. Jadi walaupun demikian cukup mengalami tantangan yang berat karena satu, melawan budaya patriark, tidak semua orang mengakui kepemimpinan perempuan, dan juga tidak semua orang menganggap saya layak karena orang muda, dan apalagi saya sudah menikah juga bukan orang Pagu, itu juga dianggap sesuatu yang saya tidak pantas. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya menjadi kepala suku mulai diangkat Januari 2012, berarti kalau kita hitung dari Januari, saya menghitungnya 2012 karena di awal tahun, jadi 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, jadi 7 tahun. 7 tahun penuh ini saya dalam keadaan baik, walaupun banyak tantangan dan banyak sekali riak-riak yang saya hadapi, tapi syukur puji Tuhan saya masih bisa. Lalu menurut saya perempuan Pagu itu sangat potensial ya, dan hanya saja perempuan Pagunya sendiri yang tidak percaya diri bahwa dia memiliki potensi. Contohnya begini, perempuan Pagu itu kan dari sisi mana mau diangkat? Dari sisi kesehatan, dia berkompeten. Tapi dia nggak percaya diri karena mungkin pengetahuan dia itu dianggap sesuatu yang mungkin secara pandangan agama itu salah, atau mungkin dia dinilai oleh orang-orang yang menganggap dirinya bersekolah sekolah yang formal itu salah gitu, sehingga nah yang luar biasa lagi di zaman dulu bahkan sampai sekarang pengetahuan perempuan Pagu tentang tanaman atau tumbuhan yang berguna buat kesalinan, buat medis, untuk bagaimana bagaimana untuk kebutuhan ibu melahirkan, untuk pendarahan misalnya, ada juga akar dari tanaman tertentu itu untuk memberhentikan pendarahan, atau bahkan mungkin kalau di orang Pagu itu perempuan Pagu tidak membutuhkan rangsangan khusus untuk persalinan karena memang ada akar-akar tertentu atau daun-daun tertentu yang diambil sarinya lalu diminum itu berguna untuk merangsang persalinan itu cepat lahir gitu. Dan bukan cuma merangsang tapi juga dia mungkin dari bahan lendirnya atau daun-daun tertentu yang punya lendir atau apa itu memuluskan persalinan. Itu yang luar biasa. Dan bahkan juga ada antibiotik kalau persalinan gitu kan, ada antibiotik misalnya untuk si ibu maupun si bayinya gitu kan.
dan bahkan dia dalam bentuk akar, daun, batang, biji, semua. Dan itu ada yang didapat secara supernatural dan didapat dari orang tua, dan bahkan ada juga pengetahuan bagaimana orang yang mungkin dikatakan mandul, tapi orang Pagu punya pengetahuan, terutama perempuan-perempuan Pagu punya pengetahuan dengan akar-akar tertentu orang bisa punya anak. Pagu tuh luar biasa. Mereka bisa tahu tanaman obat, yang obat bahkan penyakit-penyakit kronis gitu. Bahkan jadi, dan itu ada yang memang secara supranatural pengetahuannya lewat mimpi, luar biasa ya. Lewat mimpi, bahkan ada yang mungkin dari ibunya turun ke anaknya, dan itu kalau lebih, tapi lebih banyak kalau tanaman obat itu atau tumbuhan obat itu lebih banyak didapat dari supernatural, mimpi. Nah, sedangkan kalau tanaman pangan itu ya turun pengetahuan turun temurun dari ibu mereka gitu, dari orang tua mereka gitu. Jadi mungkin itu.